Salam sejahtera, info kali ini daripada Murai. Doakan rumah nenek dapat siap ikut plan asal Ebit Liu. Ebit Liu menitipkan rasa syukur dapat menghadiahkan rumah baru kepada Rohana yang hanyut akibat banjir. Pendakwa terkenal Tanah Air, Ebit Liu tampil menghadiahkan sebuah rumah kepada wanita berusia 76 tahun, Rohana yang sebelum ini pernah tular di media sosial apabila kehilangan rumah pusakanya yang berusia 52 tahun akibat banjir di Hulu Langat. Luar rasa syukur dapat hadiahkan rumah baru kepada nenek. Menerusi posting di Instagram, Ebit Liu menitipkan rasa syukur dapat menghadiahkan rumah baru kepada Rohana yang hanyut akibat banjir di Hulu Langat dan menceritakan bahwa nenek itu sudah tahu bagaimana untuk membina kembali rumah pusakanya. Syukur dapat hadiahkan nenek Rohana, 76 tahun rumah baru setelah rumahnya hanyut banjir di Hulu Langat. Kami akan membina semula rumah. Menangis je dari mula tadi. Dah sebulan nenek tak tahu macam mana nak bina rumah. Dari mula hanya mengeluh rasa dan ujian hidupnya. Tambahannya lagi, Ebit Liu memberitahu bahwa pihak mereka sudah melihat plan rumah dan memanggil kontraktor untuk membina rumah baru untuk nenek tersebut. Di akhir hantarannya di Instagram, Ebit Liu turut meminta orang ramai untuk menitip doa agar rumah nenek itu dapat disiapkan mengikut plan rumah yang asal. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.